jomblo-jomblo ya, ini aku membuka peluang buat kalian semua. Yolora. Mas Ariel. Mas Boril, kenal banget. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube The Next Boy Girl Band. Dan masih bersama aku, Cici Fanny. Dan hari ini aku ditemenin sama Intan. Intan, kenapa Intan? Tadi kok kalah sih di dance-nya, fail sih. Padahal udah dance-nya udah begini-begini nih, udah kipas-kipas rambut. Kenapa bisa fail tadi, bisa juri ya thumbs down? Mungkin karena kurang persiapan aja kali ya. Soalnya kan emang basicku bukan di dance sama bukan di singing gitu. Oh, terus aku dengar-dengar nih si Intan ini tuh jago banget buat modif mobil. Jarang banget loh cewek yang bisa modif mobil loh. Coba ceritain dong. Jadi waktu SMP itu aku tuh tertarik banget sama mobil-mobil. Jadi aku tuh tahu semua merek. Terus akhirnya aku merambat kayak aku tuh pengen mobil ini tuh jadi berbeda. Jadi aku modifikasi. Jadi aku pengen mobil aku tuh jadi sesuatu yang unik gitu loh. Oh gitu nih, buat kalian yang penasaran nih aku kasih cuplikannya ya. Si Intan lagi modif mobil. Nah gimana, keren, menurut aku sih keren banget cewek bisa modif mobil. Kalian ada cowok-cowok yang mau dimodif hatinya sama Intan? Ya, silakan. Lebih penyayang, iya, ya, gitu. Sabar. Sabar. Gak jago ya. Modif mobil doang, orang juga. Ya, kalian bisa komennya di bawah ya, yang jomblo-jomblo ya, ini aku membuka peluang buat kalian semua. Aku dengar-dengar juga Intan ini seorang model. Ya, benar. Udah berapa tahun jadi model, Tan? Dari SMA, cuman aku gak seberapa menggeluti itu. Oke deh, nih sekarang aku mau tantang Intan, beneran gak sih dia model? Nah, jadi aku bakal ngedirect kamu nih, ceritanya aku fotografer, kamu akan bergaya photoshoot sesuai arahan aku. Oke Intan, kamu siap, kamu akan membawa produk obat nyamuk batangan ya. Terus kamu foto ke arah kamera, kameranya di situ ya. Iya, iya. Senyum. Bagus sekali, wah luar biasa sekali. Kamu dikerjain ya, di sini dikerjain deh aku. Luar biasa, kamu emang berbakat. Nah sekarang kan kamu udah menunjukkan bakat model kamu, sekarang kamu tunjukin bakat nyanyi kamu yang tadi belum sempat kamu tunjukin ke juri-juri. Oke ya. Ra-ra, Roma, Roma, ma, gaga, ulala, want your bad romance, I want you ugly, I want you this fish. Penampilannya udah kayak Lady Gaga, tapi suaranya belum. Belum. Mohon maaf ya. Iya. Udah kamu modif mobil aja. Ya, balik deh. Kembali ke alam. Iya. Nah kamu tuh aku dengar-dengar anak di kafe. Kamu udah banyak juga bakatnya ya. Oh iya ya. Aku anak di kafe di Universitas di Surabaya. Oh nih aku pengen tantang kamu. Kamu bisa gambar apa enggak nih? Anak di kafe kan harus pinter gambar. Sekarang kamu gambar muka aku, tapi muka aku harus mirip sama Ariana Grande. Aku gambarin nih. Iya sekarang. Mirip Ariana Grande ya. Iya. Bingung gak lu muka gua terus disuruh gambar mirip Ariana Grande. Udah, bagus banget. Wah ini bagus banget nih, lihat deh. Kurang berbakat apa coba tuh, lihat udah mirip saya belum? Ini kok lebih mirip kayak kuntil anak ya. Owe beli bakpaunya 10. Matanya gak ada item-itemnya, putih semua gitu ya. Kayak sadako ya. Dadah, dadah sukses terus ya. Dadah. Dadah Intan. Thank you. Nah teman-teman, sekarang aku udah sama Surya. Ya Surya tadi kenapa sih bisa fail gitu? Ya aku pengen coba-coba aja sih. Sebenarnya basicnya itu dari anak band. Tapi mau coba-coba? Tapi yakin? Enggak. Nah band favorit kamu siapa nih? Noah dong, Noah. Wih, Noah. Kenapa suka Noah? Mereka punya vokalis yang karismanya udah kena banget. Mas Ariel. Mas Boril, kenal banget. Gak kenal sih, maksudnya ngefans banget. Kamu tunjukin nih ke teman-teman semua di rumah sama ke para juri yang tadi udah thumbs down. Kamu tunjukin kalau kamu tuh mirip banget sama Ariel. Dengarlah aku,
Suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Wah, gak mirip Ariel sih. Tahu, aku kan udah bilang. Thank you, Ariel. Thank you, sukses terus ya. Bye. Mau buru-buru amat dia ya. Nah, teman-teman, sekarang aku lagi sama Kiki. Kiki ini asal dari mana Kiki? Aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Kamu tuh emang tujuannya ikut acara The Next Boy Girl Band ini karena apa sih? Sebenernya aku gak ada basic dance sama nyanyi juga sih. Kamu mau nyanyi apa? Raisa. Muri kata kenapa lagi kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Wah, menurut kalian gimana, udah mirip Raisa belum? Rambutnya ini udah mirip ya. Iya, aku Raiso. Ya, kamu ada ini enggak pesan-pesan buat para juri yang tadi udah tampil? Kakak-kakak semua nyesel. Kenapa nyesel? Kenapa, suaranya bagus kok. Ya orang karena pertama karena dance-nya aja kali, jadi aku langsung di... Dia merendah terus meroket ya. Dia udah meroket, gak apa-apa lah, pede aja walaupun kalah. Sukses terus ya, dadah. Semoga bisa cepat lulus ya. Amin. Ya, dadah. Nah, teman-teman, walaupun personil One Direction udah pada bubar nih, boyband-nya, tapi aku berhasil mengundang salah satu personilnya, yang mantan personilnya lah. Ayo kita panggilkan saja langsung. Ini dia. Ini siapa ya? Ini aku manggil... Personil baru One Direction. Hai, hello. Apa? Personil baru? Ya, yang baru. Yang baru banget? Yang baru banget, baru buat sendiri. Baru kasihan. Kamu aku denger-denger ngefans banget sama Wandi. Ya, ngefans banget. Coba ya, kamu bayangkan nih, ini Wandi tuh lagi nonton kamu di kamera ini, entah itu Zain Malik atau apa, coba kamu ngobrol sama dia deh. Kalau aku dengar-dengar kamu kan jurusan sastra Inggris, berarti kan Inggrisnya jago ya? Insya Allah. Coba ya. Hi dude, One Direction, old personal, I want your biggest fans, guys, please just go back and make a new album. If you need one person, a new personal, just call me. Call me. If you need a manager, call me too. Aku tuh bingung loh, padahal tadi tuh kamu penampilannya kan udah oke nih. Dari atas ke bawah udah oke, udah boyband banget. Dance-nya juga udah, ya lumayan lah, oke lah ya. Kenapa sih bisa gagal? Kayaknya nanti kalau udah jadi boyband, mereka gak sanggup bayar. pahat. Ya udah, kita coba langsung aja dengerin suaranya kayak gimana. Can I live by your side, next to you, you, and make sure you're alright. I'll take care of you. And I don't want to be here if I can be with you tonight. Wah, Darwin, kamu memang cocok buat jadi personil Wandi ya. Menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah, kira-kira nih cocok gak si Darwin ini jadi kalau misalkan Wandi muncul lagi nih, dia jadi personil, salah satu personil, cocok atau enggak, komen di bawah ya. Terima kasih banyak Darwin, sukses terus. Oke, ya, thank you. Bye. Ini adalah episode terakhir unseen clip dari The Next Boy Girl Band. Tapi ya udahlah, ya aku udah gak nemuin peserta-peserta yang unik-unik lagi deh. Aku senang banget bisa ada di jadi social host di sini. Jadi aku bisa menginterview dan mengulik apa aja curhatan-curhatan mereka. Nah teman-teman, jadi itu dia kemarin peserta-peserta yang ternyata di thumbs down pas bagian lip sync. Nah sekarang ini pasti bingung ya, aku udah ganti baju kayak gini ya. Jadi kemarin tuh aku buru-buru dipanggil buat take lagi dan sekarang aku nyanyi di depan kalian. Ya udah, sekarang aku nyanyi ya. Dari mata, yang tahu lagunya komen di bawah.
Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Semuanya! aku mohon pamit dulu ya. Ini kan episode terakhir ya. Terima kasih, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan ngomong atau apa. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah semuanya! Terima kasih.